Meja 12 SK, SK Kalibata. Dengan Ivan, Ivan Apri di meja 12, SK Liver 1 Fan. Resto Park di meja 12. Main kedua menunjukkan dapat besar. Panggilan gerak berikutnya, ayo tombak di top pondok itu, Radit Ponca, segera ke meja panitia untuk gerak.
Di meja 16 Nathan dengan Santo. Main kedua menuju ke nampak di meja 16. Di meja 17 Dennis Cibubur dengan Pak Adi. Pak Adi Bogor di meja 17 Dennis Cibubur dengan Pak Adi. Main kedua menuju ke nampak besar. Di meja 17 Ferry Mestia dengan Ferry Senen. Di meja 17 Ferry Mestia dengan Ferry. Skorsnya bisa diambil di meja panitia.
di meja 18 Galai, Galai Pentagon dengan Nick Pardo di meja 18, Galai dengan Bang Nick di meja 18. Skorsi bisa diambil di meja panitia. Di meja 5 James Redpool dengan Rian, Rian Pondok Gede di meja 5. Denis Cibubur dengan Pak Ade Bogor di meja 2. Ical Depok dengan Heru Klik, skorsi bisa diambil di meja panitia. Di meja 8 Coki Pentagon dengan Sarju Ceger, di meja 8 Coki Pentagon dengan Sarju, skorsi bisa diambil di meja panitia.
Sorry, di skip dulu antara Coki dengan Salju. Pemain pertandingan di meja 18 Galai Portagon. Rosario Galai Portagon di meja 18. Di meja 8, Kang Depok dengan Tommy Barkok di meja 8. Kang Depok dengan Tommy Barkok Bandung di meja 8. Skorsin saya diambil meja panitia. Di meja 1, Komeng Pentagon dengan Ayung Tombak di meja 1. Skorsnya bisa diambil di meja panitia. Kembali diinfokan untuk peraturan pertandingan, kita mencari 4 kemenangan. Sekali lagi 4 kemenangan, fast break tidak berlaku, break bergantian, yang susun bola, yang bersiap break. 3 kali formati dan datang boleh sambung bola 9. Untuk cracking bola 9 di titik spot, bola 2 dan 3 di sayap. Sekali lagi bola 2 dan 3 di sayap, di sebelah bola 9. Kesalahan urutan cracking akan terkena sanksi miss, dan bila ada bola khusus, bola krusial, kalian bisa tanya ke panitia. Thank you.
Di meja 9 Nisan dengan Faisal. Di meja 9 Faisal di bawah 1 frame. Resto 4 Faisal Cianjur dengan Nisal Bogor. Di meja 9 main kedua. Thank you.
Di meja 3 coki pentagon dengan sarju di meja 3 skorsit bisa diambil meja panitia. Di meja 11 Rido Berlian dengan Johnny Hanan. Di meja 11 Rido Berlian dengan Johnny Hanan. Di meja 11 skorsit jadi ambil meja panitia. Kembali diinfokan untuk peraturan pertandingannya, kita mencari 4 kemenangan. Sekali lagi 4 kemenangan. Ice break tidak berlaku. Break bergantian yang sisa bola yang bersiap break 3 kali foul mati dan tetap boleh sambung bola 9. Untuk racket bola 9 di titik stop, bola 2 dan 3 di sayap. Sekali lagi bola 2 dan 3 di sayap, di sebelah bola 9. Kesalahan urutan racket akan terkena sanksi miss. Dan bila ada bola khasus, bola krusial, teman-teman bisa tanya ke panitia.